Boleh Fer, wawancara kepala sekolahnya boleh? Boleh, boleh. Syedara Lun, sebanyak 7.506 pelajar tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah atau MTS di Biren mengikuti tryout atau ujian tryout berbasis komputer di sekolahnya masing-masing selama 4 hari, mulai 4 Maret hingga 7 Maret 2019. Tujuan tryout atau UTBK ini untuk persiapan ujian nasional berbasis komputer pada 22 hingga 25 April mendatang. Mata pelajaran yang ditryoutkan yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA. Tryout ini juga bertujuan untuk melihat mutu dan kualitas siswa dalam memahami kisi-kisi ujian nasional. Dalam menghadapi UNBK yang pada tanggal 22 April. Dari Biren, Ferizal Hasan, Serambi On TV.